Ibu Maran, tahu panjang. Terima kasih Datuk Seri Mentua kerana memberi peluang kepada saya untuk sama-sama membahaskan Akta Kesalahan Kanak-kanak 2017. Dan yang pertama kali saya mengucapkan tahniah kepada pihak kerajaan kerana berjaya membentangkan rang undang-undang ini yang sepatutnya dibentangkan lebih awal, dan saya berterima kasih kepada semua pihak sehingga kita berjaya membentangkan rang undang-undang ini di parlimen. Dan kiat kami daripada parti PAS dan saya kira semua rakan-rakan daripada parti yang lain memberi sokongan supaya rang undang-undang yang sangat penting untuk kepentingan menjaga keselamatan kanak-kanak dalam negara kita dapat diluluskan, insya-Allah. Jadi ini membuktikan bahawa kita pembangkang, kita membangkang apa yang tak betul. Apa perkara yang baik demi kepentingan rakyat, kita akan tetap menyokong. Datuk Seri Yang Dipertua, kita melihat isu yang berkaitan dengan jenayah kanak-kanak semakin berleluasa dalam negara kita. Malah bukan negara kita juga, malah kita tengok di luar negara, isu ini amat ketara. Kalau kita tengok di Amerika, 83% daripada kanak-kanak yang berumur 12 hingga 16 tahun berdepan dengan isu keganasan seksual. Begitu juga kita tengok di negara Zimbabwe, marita dirokok lebih daripada setiap 90 minit berlaku kes berlaku. Di Australia, lebih daripada 51,200 rakyat Australia yang berumur 81 tahun menjadi mangsa jenayah seksual ini. Dan kita tengok juga banyak negara-negara lain berdepan dengan isu yang sama. Dalam menangani isu jenayah seksual ini, tak cukup dengan hukuman berat yang dikenakan kepada pesalah seksual semata-mata. Pencegahan adalah lebih baik daripada merawat. Dalam isu ini, kita menyokong undang-undang yang tegas untuk menangani isu kejahatan seksual, tetapi yang sama kita kena perkasakan, kita kena membenteras, kita kena memperbaiki apa punca yang menyebabkan berlakunya keganasan rumah tangga ataupun keganasan seksual terhadap anak-anak ini semakin berleluasa dalam negara kita yang melibatkan ribuan kes anak-anak yang menjadi mangsa. Kita melihat di antara punca utama yang menjadi punca berlakunya keganasan seksual inilah berpunca kerana runtuhnya institusi keluarga. Jadi saya ingin menyarankan kepada pihak kerajaan, pihak kementerian khususnya, selain daripada kita menggubal akta-akta undang-undang untuk kita membenteras penjenayah-penjenayah ini, kita perlukan satu polisi dasar keluarga dalam pentadbiran negara kita, dalam semua kementerian, untuk kita memastikan negara kita menjadi negara yang selamat, bukan sahaja selamat dari sudut ekonomi, sosial dan sebagainya. Kita mesti menjadikan polisi keuntuhan rumah tangga menjadi polisi negara. Bukan semata-mata kita nak perkasakan ekonomi, nak mencapai negara maju, berpendapatan tinggi menjadi agenda utama negara. Tetapi menjadi agenda utama negara ialah kita kena perkasakan masyarakat, rakyat itu sendiri supaya dia mempunyai nilai akhlak yang tinggi. Jadi kita lihat di antara punca yang berlaku ini adalah kerana di antaranya ialah kerana kes keruntuhan institusi keluarga di mana kadar penceraian yang cukup tinggi. Daripada tahun 2012 hingga 2014, 92,678 pasangan yang bercerai dan purata 156 pasangan sehari. Sudah tentulah ini menyebabkan anak-anak yang lahir daripada keluarga yang bermasalah ini memberi kesan membawa kepada masalah selain daripada pendidikan agama yang lemah dan sebagainya. Jadi sebab itulah saya mencadangkan supaya kerajaan juga merangka polisi yang boleh membendung segala bentuk jenayah ini, termasuk menyekat laman web yang boleh mengakses kepada pornografi dan sebagainya. Kita lihat apa yang berlaku, yang dibuat oleh negara China. Mereka melawat menyekat laman web yang boleh menyebabkan mudah untuk mendapat aksi-aksi pornografi yang tak elok ni, gambar-gambar yang tak elok ni. Jadi sepatutnya kerajaan menggunakan kuasa. Selain daripada menggubal undang-undang, kita menyekat segala laman web yang boleh membawa kerosakan kepada dan boleh menjadi punca kepada penjenayah-penjenayah ini untuk melaksanakan agenda mereka. Begitu juga saya mencadangkan supaya, iaitu supaya kita perkasakan institusi keluarga dengan memberi kesedaran ilmu juga, terutama kepada
ketua keluarga, bapa ataupun ayah dalam keluarga yang menjadi wali, pemimpin dalam keluarga. Selain daripada kita menyekat segala bentuk ruang yang boleh di memberi ruang kepada kanak-kanak terlibat dengan gejala ini, seperti kita merhati atau memantau aplikasi media yang digunakan oleh anak-anak ini, dengan siapa mereka berhubung, apa yang mereka buat, laman web mana yang mereka tengok, kita kena perhati sebagai ibu bapa. Jadi di sini peranan institusi keluarga untuk membentuk suasana keluarga yang baik. Sebab itulah Islam telah mengajar awal lagi sistem pendidikan dalam keluarga. Umur 10 tahun mesti pisahkan tempat tidur dengan anak-anak, terutama lelaki dan perempuan. Rumah mesti sekurang-kurangnya 3 bilik. Satu bilik untuk ibu dan ayah, satu bilik untuk anak lelaki, satu bilik untuk anak perempuan. Begitu juga kita tengok bagaimana dalam Islam adab apabila memasuki bilik rumah ibu bapa, mesti meminta kebenaran, izin dan sebagainya. Begitu juga mengajar kita dengan berpakaian yang sopan dan sebagainya. Semua ini adalah untuk membendung sebab perkara-perkara yang tidak elok. Jadi sebab itulah kita kena faham Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia ini fitrah, di segi fitrahnya perkahwinan adalah satu fitrah. Jadi sebab itulah bagi saya kita tidak boleh menyekat perkahwinan sebagaimana yang disebut oleh sahabat saya daripada Kulai tadi yang mempertikaikan kenapa Islam membenarkan perkahwinan di bawah umur. Bagi saya ini adalah kita sebagai seorang Islam, ini adalah panduan daripada Allah. Jadi saya kira orang yang mungkin yang bukan beragama Islam mungkin dia tidak memahami bagaimana keadaan situasi itu berlaku. Sebagaimana kami tidak mempertikaikan kenapa Fadri tidak boleh berkahwin dalam agama Kristian, kenapa Sami Buddha tidak boleh berkahwin dalam agama Buddha. Jadi ini juga menyalahi fitrah dan menyekat hak asasi manusia, tapi kami orang Islam tidak pertikai. Jadi saya mengharapkan insyaAllah perkara yang melibatkan akan agama ini tidak dilibatkan dalam isu ini, dan saya harap sebab perkahwinan itu mempunyai suasana yang berbeza dengan jenayah seksual. Jenayah seksual ini adalah satu keganasan. Perkahwinan ini adalah doa dan restu. Dan apalagi melibatkan agama, jadi saya kira sahabat kita yang beragama yang bukan Islam menghormati agama kami sebagaimana kami menghormati agama daripada orang-orang bukan Islam. Jadi menyentuh berkaitan dengan seterusnya berkaitan dengan rang undang-undang ini. Jadi kita lihat di antara isu yang saya nampak di sini ialah saya ingin penjelasan daripada pihak kementerian berkaitan dengan hukuman di mana hukuman penjara dan sebab yang dikenakan kepada penjenayah ini, apakah program pemulihan yang disediakan dalam penjara khususnya untuk memastikan golongan-golongan yang bermasalah. Sebab golongan yang melakukan jenayah seksual ini adalah mereka yang saya kira bukan sahaja jahat, tetapi mereka mempunyai naluri kebinatangan yang bukan lagi seperti manusia normal yang lain. Dia perlu dipulihkan sama ada melalui rawatan spiritual dan sebagainya supaya mereka kembali, kalau dia orang Islam, kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi apakah program-program yang dirancang ataupun yang diatur untuk memulihkan, sebagaimana kalau penagih dadah ada program pemulihan, jadi penjenayah-penjenayah ini perlu kita pulihkan. Jadi apakah perkara ini ada dalam program pemulihan terhadap pesalah penjenayah jenayah seksual ini. Begitu juga saya ingin penjelasan berkaitan dengan keterangan saksi. Jadi kalau kita tengok dalam dalam akta ini, bagaimana kanak-kanak juga menjadi salah satu elemen penting dalam membuktikan kes. Jadi macam mana menangani isu kalau kanak-kanak itu yang memang tak boleh bercakap? Sebab kita lihat kes-kes yang melibatkan jenayah seksual, ada yang melibatkan kanak-kanak yang bawah umur, yang bayi pun ada, yang kanak-kanak 2-3 tahun yang mungkin tak boleh berkata, yang tak mampu bercakap, apalagi yang masih kecil, yang keliru, yang tak boleh memberi penerangan, dan yang paling malang apabila melibatkan kanak-kanak cacat OKU. Ini lagi malang. Jadi macam mana ke mekanisme yang disediakan untuk membuktikan bukti-bukti yang membolehkan penjenayah ini dikenakan tindakan undang-undang yang sewajarnya jika di mahkamah khas yang melibatkan kanak-kanak, sekiranya melibatkan
golongan-golongan yang sebagaimana yang, yang saya sebutkan tadi. Begitu juga saya berterima kasih di atas satu jawatan kuasa khas yang dibentuk oleh kerajaan untuk menangani isu gejala sosial ini. Semua saya ingin tahu dari segi keanggotaannya. Apakah golongan agama juga dilibatkan? Sebab ini melibatkan maruah ataupun melibatkan maruah kanak-kanak, maruah. Jadi perkara ini perlu dibincang dari berbagai sudut supaya perkara ini memberi hasil yang baik, memberi hasil yang besar. Begitu juga Datuk Seri Yang Bertua, saya ingin penjelasan berkaitan dengan masalah macam mana kerajaan melaksanakan mahkamah khas ini. Dari segi mahkamah khas ini, apakah bentuknya, prosedurnya macam mana supaya benar-benar dia didapat memberi keadilan, terutama dalam mengadili kes. Jadi saya ingin apa beza dia dengan mahkamah biasa dan apakah item-item utama yang membolehkan perkara yang kita nak dibincangkan ini dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Yang seterusnya, Datuk Seri Yang Bertua, berkaitan dengan jenayah seksual ini, kita kena melihat jauh ke depan. Isu jenayah seksual ini melibatkan kanak-kanak yang berumur 18 tahun ke bawah. Tetapi kita kena sedar dalam negara kita, jenayah seksual yang berlaku dalam negara kita bukan saja melibatkan kanak-kanak. Tetapi juga yang melibatkan orang remaja, yang melibatkan orang dewasa. Yang umurnya melebihi daripada 18 tahun ke atas. Ini juga adalah satu yang kita tahu sehari ini menyebabkan banyaknya lahirnya anak luar nikah dan berapa ramai mereka yang telah dizalimi dan dianiayai. Dan sebab itulah saya ingin tahu apakah kajian yang telah dibuat oleh pihak kementerian untuk memastikan supaya semua bentuk jenayah seksual, tak kira peringkat kanak-kanak, dewasa ataupun remaja, dapat dibenteraskan sepenuhnya. Sebab kita telah sekian lama ada undang-undang menangani isu ini tetapi tidak selesai. Masalah anak luar nikah semakin ramai dalam negara kita. Bayangkan dalam tempoh 10 tahun, lebih daripada 500,000 anak luar nikah berdaftar di bawah Jabatan Pendaftaran Negara. Ini ada satu fenomena yang sangat membimbangkan. Jadi macam mana kerajaan menangani isu ini? Saya sangat setuju dengan cadangan untuk meminda Akta Keganasan Rumah Sangga sebagai pelengkap kepada orang undang-undang yang kita pinda pada hari ini. Jadi sebab itulah saya mencadangkan juga kita wajib memperkasakan Akta RUU 355 terutama bagi orang Islam. Sebab ini ada kaitan dengan masalah berkaitan dengan masalah zina ataupun seksual juga. Ada sebahagiannya yang sangat penting untuk menangani isu yang sedang berlaku dalam negara kita. Jadi sejauh mana perkara ini diberi perhatian untuk kita memastikan semua undang-undang yang berkaitan untuk memastikan segala bentuk jenayah yang melibatkan maruah maksud manusia ini kita dapat menteraskan dalam negara kita. Dan saya ingin tahu sejauh mana kerajaan memantau, terutama di sudut filem-filem, sebab di antara punca yang membawa kepada masalah jenayah sosial dalam negara kita yang mempengaruhi anak-anak remaja kita ini adalah tayangan filem-filem yang dikeluarkan dalam sama ada melalui media massa dan melalui aplikasi media baru dan sebagainya. Jadi apakah pemantauan sejauh mana peranan yang dimainkan oleh lembaga penafis dan filem khususnya supaya tidak menayangkan filem-filem yang boleh membawa unsur negatif sebagaimana yang terbaru yang ditayangkan dalam negara kita. Walaupun perkara itu nampak kecil tapi dia kesan pada jiwa anak-anak yang menonton. Jadi sebab itu saya ingin mencadangkan supaya segala bentuk filem, segala bentuk budaya Hindunisme yang boleh membawa kepada kerosakan dan budaya negatif kepada anak-anak hendaklah disekat. Jadi sebab itulah saya mencadangkan peranan kerajaan. Kerajaan ada peranan dari sudut undang-undang, dari sudut penggubalan dasar. Keluarga ada peranan bagi-bagi mendidik keluarga dengan berteraskan agama, dengan akhlak yang baik. Masyarakat ada peranan. Tidak boleh lagi kita katakan tidak menjaga tepi kain orang. Dalam isu ini, kita kena melihat anak jiran kita dalam kelakuan yang luar biasa, yang pelik. Kita kena sama-sama membantu. Peranan masjid, institusi dalam satu masyarakat kena membantu supaya keluarga yang ada di sekitar mukim atau pekariah kita dapat kita bina
dibina dengan baik. Jadi insya Allah gabungan yang mantap, peranan kerajaan, peranan keluarga, peranan masyarakat dan peranan individu dan semua NGO-NGO kita memainkan peranan untuk menyekat segala bentuk gejala sosial ini. Saya yakin insya Allah perkara ini dapat diselesaikan dengan baik dan kita dapat membendung segala bentuk jenayah. Dan saya ingin mencadangkan juga terutama kepada ibu bapa, sebab tidak ada ibu yang suka anak mereka dizalimi, terkena dengan jenayah seksual ini. Tidak ada ayah yang suka anaknya diperlakukan demikian. Tidak ada abang atau kakak yang suka adik beradiknya dilakukan demikian. Sebab itulah setiap kita ada tanggungjawab. Di samping kita berusaha dengan segala ruang, undang-undang dan segala sistem yang baik untuk memastikan keluarga kita lahir keluarga yang baik, kita juga jangan lupa perbanyakkan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita Allah Subhanahu Wa Taala memberkati, menjauhi anak-anak kita sebagaimana doa yang kita bagi orang Islam membaca dalam setiap-tiap kali lepas salat. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi saya mengharapkan insya-Allah dengan tergubalnya undang-undang ini kita dapat membenteras penjenayah-penjenayah yang berhati binatang ini dengan hukuman yang berat dan kita dapat menyelamatkan anak-anak kita daripada jenayah jahat ini insya-Allah. Wallahu alam. Terima kasih. Terima kasih. Ya Umar Ali.